mati tau aku. Buru-buru. Yeay. Ayo kita. Yeay, kado. Enggak ada. Jahat banget, aku udah kodein. Ini sebenarnya bukan buat kita. Kan ini lagi non. Dikinin ke meja. Happy birthday Nurul. Happy birthday Nurul. Happy birthday Ayas, happy birthday Reja. Iya, Pak. Itu. Itu. Iya, aku udah banyak sahabat. Maaf ya, Ras ya. Ini maunya aku masukin dalam kue lah, biar aku nggak tahu. Aku senang. Ini apa tuh? Piring. Ini kayak mana masih ya? Kayak emang gini nih. Lucu banget. Aku banyak banget topiknya. Berarti gini kok. Ayo sebenernya. Masuk YouTube. Jadi kita di perjalanan kereta itu sekitar 6 jam setengah karena kita naik eksekutif. Jadi kalau kita naik eksekutif, bukan sombong jelasin. Jadi kalau kita naik eksekutif itu lebih nggak banyak berhenti di stasiun-stasiun. Tapi kalau ekonomi kita banyak berhenti di stasiun-stasiun. Terus tau nggak kita ada masalahnya nggak sih Ki? Dari story annoy juga sih, intinya kita kayak difoto sama orang asing. Divideoin gitu. Sih. Oh iya, divideoin pas kita, aku, Kiki, Nona baru balik dari toilet. Terus aku ngeliat orang kayak dia miringin HP-nya gitu kan. Terus pas aku ngelewatin dari belakang dia, aku cek itu beneran kita bukan yang direkam dan ternyata benar. Terus kita akhirnya menyelesaikan masalahnya sama siapa? Sama si konduktornya. Konduktor apa? Konduktor itu yang bisa sama kondektur. Sama kondektornya. Awalnya kita konfront dia dulu sih secara langsung ya, kayaknya. Kita suruh hapus Kiki tuh ya. Pertama aku cuma kasih tahu Kiki gitu kayak ada yang ngerekam. Terus Kiki sama Icat nyuruh hapus. Terus kita bergosip. Terus ya udah kita dipanggil. Kiki ngelapor ke konduktornya. Lewat WhatsApp. Kan ada tuh kan dia ada kayak tulisan gitu kondekturnya nomor WhatsApp-nya berapa. Jadi kalau ada apa-apa gitu bisa kita langsung WhatsApp dia. Lapor. Terus akhirnya ya Yaudah kita dipertemukan dengan si dia ini. Minta maaf. Karena dia alasan awalnya dia enggak mau minta maaf, cuy. Iya, awalnya dia enggak mau minta maaf, cuy. Intinya dia bilang dia pakai alasan kita enggak nutup pintu gerbong. Padahal itu jelas-jelas aku sama Nona berebut buat nutup gerbongnya. Dia kayak mau ngelapor gitu lah, kayak anak-anak muda ini enggak mau tutup pintu itu. Ternyata pas udah kita ngobrol-ngobrol sama si konduktornya, akhirnya dia ngaku kayak dia cuma mau ngevideoin kita karena kita anak muda yang lagi naik eksekutif. Terus kayak dia mau ngasih video kita tuh ke temennya yang naik ekonomi. Terus kita nanya kenapa, tuh dia cuma bilang kayak iseng doang biar dijawab hahaha. Intinya kayak gitu doang. Jadi menurut kita itu ya privacy kita, kayak ngapain sih lo ngerekam kita pas baru balik dari kamar mandi. Plus aku ngeliat video itu cuma kayak mukanya nggak kelihatan. Kalau dia bilang tuh anak muda kayak nggak banget, karena mukanya itu nggak kelihatan. Jadi kayak cuma dari sini ke bawah doang, ke sepaha gitu doang video ini, karena dia miring gini kan dan di sebelah istrinya kind of fishy itu. Iya, jadi kalian
kalau naik kereta atau kemanapun gitu-gitu ya hati-hati. Bukannya mau mencurigai orang, cuma ya lebih hati-hati aja. Hati-hati aja, karena kan kita takut disalahgunakan. Mungkin dia cuma niatnya bercanda atau whatever reasonnya dia. Tapi bisa aja temennya ini yang dia share mungkin bisa menyalahgunakan itu dan menyebarkan terus dan kita kemana-mana. Terus itu hak kalian juga sih buat ngekonfront atau marah langsung. Bilang ya hapus nggak lu, soalnya itu emang privacy. Kalau nggak berani kayak aku ngambil teman-temanku sampai rame icat semua maju ya kan. Kalian juga gak boleh foto orang diam-diam ya, kecuali kayak paparazzi gitu, itu kan kerjaan mereka kan. Maksudnya, gitulah, kalian ngerti lah maksud foto diam-diam dan yang lain-lain tuh kayak gimana. So, abis kita naik kereta, karena kita nyampe di stasiun Jogja, kita mau surprise-in Noe lagi, ntar lihat aja kita surprise apa. Terus, abis itu tuh karena kita masih jam 4-an pagi, nyampenya kita rencananya mau naruh barang dulu sama yang punya villa. Abis itu kita mau langsung ke Klotok, jadi kayak kopi Klotok pagi-pagi tuh kayaknya enak banget ya, Jogja banget. Cantik banget kakak ini sumpah. Kesukaan aku, mamaku, Kiki, Nona, semua suka. Yang baru pertama kali ke situ Reza, Noe, Laras, Icat. Iya, Icat juga. Jadi itu kayak makan sayur lodeh, bermacam-macam sayur lodeh, tapi itu enak banget, terus murah banget ya. Cuma berapa sih satu porsi? Aku sepuasnya makan nasi, telur sama sayur lodeh itu 13.800. Iya. Terus kayak kita paling suka juga pisangnya gitu, terus ngopinya kan juga enak di situ, dan suasana itu enak banget karena itu di pinggiran sawah. Apalagi kita datangnya pagi. Biasanya kalau kita datang siang tuh ngantrinya rame parah. Kita pernah dulu lagi yang nyariin mamaku sakit, itu pas kita kesana siang, ya Allah, ngantrinya itu panjang banget. Terus kayak pisang cuma bisa 2 porsi maksimal. Nah ini karena pagi kita orang pertama yang datang kalau nggak salah ya. Enggak, masih udah ada beberapa. Apa ya, kedua atau ketiga gitu lah intinya, dan jam 6 terus masih mabuk darat semuanya waktu itu. Terus abis dari Klotok kita rencananya ke Klatak. Sate Klatak. Dan yang paling banyak sih yang terkenal sate Klatak, cuma yang aku suka rasanya itu di Pak Pong. Yeah. Ini personally ya. Dan cuman sayangnya waktu kita di sana seperti biasa ya, Pak Pong ini ngantrinya juga parah banget, saking parah. Berapa jam kita nunggu? 2 jam setengah. 2 jam setengah.
baru keluar dua tusuk sate itu intinya kan. Kan satu sate kataku porsi dua gitu doang kan, dua jari-jari itu. Sampai saking lamanya Noe balik duluan deh ke villa. Noe balik duluan ke villa sama sama gereja Malaras karena mau bikin video. Terus intinya lama banget lah. Lama banget sampai kayak udah pada tidur nunggu kita tuh. Bayangin kita baru sampai pagi di kereta, dari kereta terus kita harus nunggu. Kita sampai di sana itu sekitar jam 1 terus makannya tuh baru jam 3. Iya, jam 3-an. Iya, jam 1. Di sana. Jadi menurutku cuma buat makan sate doang enggak worth it karena ngabisin waktu 2 jam setengah. Enak sih enak, tapi kalau untuk nunggu selama itu sih kita kayak iya. Mungkin kalau enggak weekend enggak seramai itu, atau mungkin kalau enggak jam makan siang enggak seramai itu, enggak sih. Acara. Mungkin kalau misalkan tempat masaknya lebih banyak lagi padahal dia customer-nya banyak tapi orang masaknya dikit. Jadi itu sih kurang menurutku. Okay. Makannya kurang dari 10 menit, nunggunya 2 jam setengah itu gak worth it sih. Bahkan El makan pesen nasi goreng telur, telurnya gak ada. Bayangin, dan itu datang paling terakhir setelah hati kelata. Yeah. Dan sedihnya juga pas kita makan tengkleng, tengkleng itu kayak rusuknya kambing deh. Itu gak panas sama sekali. Panas, jadi kita udah dingin, padahal padahal dingin itu enak loh, si Nona sampe kayak, enak ya, bagi ya. Kayaknya itu sih. Ya udah, semoga kedepannya nggak terlalu lama nunggu kepuasan customer. Ini diputar diikat lagi, ikat mati ya. Lihat ini ya terus. Enggak, coba angkat ya. Kau hianati hati ini. Dia enggak punya feeling soalnya. Capek. Yang lemaknya sama iganya. Iya, sensingan kan ya, berat. Kok bisa gak pernah main itu SD? Gak pernah. Mau! Thank you.
Ini tapenya ya? Iya. Oh, tape tuh ketan. Tape beda tuh. Tape ketan sama ketan. Iya, tapi oh. Tapenya tape ketan. Tapi tapenya tape ketan. Bohong ki apa enak kan. Mau thank you ya. Ini pasti beli yang bas beranak. Hah? Nggak tahu ada yang besar banget. Iya itu beranak. Ini apa tempe ada di deh yang beli tuh mbak. Cat nyerah belum cat tahu cat ada orang. Mana orangnya enggak tahu tuh. Udah jauh banget dari pohonnya. Udah jauh banget. Oh iya. Udah. Lolos. Udah enggak lolos sama sekali. Maaf ya. Tunggulah, udah. Mana? Enggak salah mau. Aku nunggu terus belum sih. Ya enggak apa-apa aja. Ya. Itu makanan beran aja. Terbang tinggi. Ada nyanyi tadi nih kan? Bukan yang nyanyi sebelah situ. Sama tingkat tinggi. Bukan. Buka ya. Ya udah. Udah. Aku jauh kan muter. Ya. Yeah. Kok aku berasa aku enggak seimbang ya? Ngapa jalan aja? Ada reja tuh. Bukan reja. Itu suara reja. Oke. Ah, bohong ini. Balik sini berarti ya. Sini pak. Cuma. Ya terus. Sop kaki. Ya, lurus pak. Kanan. Lurus pak. Balik kanan. Ini merah ya. Kita habis berenang, terus seperti yang sudah kalian lihat, sekarang lagi hujan, karena Jogja hujan terus sekarang. Terus tahu nggak, produk kesayangan aku tuh ada yang baru launching untuk sabun. Dari Scarlet Whitening.
Jadi mereka punya produk baru atau varian baru untuk sabunnya Nigriat. Dan aku paling senang mereka keluarinnya. Jadi mereka keluarin sabun-sabun baru yang sama kayak lotionnya. Kan sebelumnya aku tuh pernah pakai yang freshy juga kan untuk lotion. Nah ini sekarang juga punya sabun yang freshy. Terus yang ini juga ada yang charming. Jadi semua lotion yang aku suka sekarang sabunnya juga ada wanginya sama. Dan pastinya Jolly sih, karena aku emang nih liat aku ke Jogja aja aku bawa selalu kemana-mana si Jolly. Jadi karena udah punya sabunnya juga aku bawa sekalian Jolly-nya. Sumpah ini wangi banget sih. Jadi kayak pakainya itu wangi banget apalagi ditambah lotionnya kan. Terus mereka kasih aku free gift yang kecil-kecil, lucu banget. Bisa banget ibu aku buat traveling. Pokoknya senang banget lah, apalagi kalian tau kan body scrubnya si Scarlett ini kan yang ada bulir-bulir scrubnya itu. Tapi yang gak sakit, bener-bener bikin ngerasa kayak bersih gitu loh. Semua harganya Rp75.000. Terus dengan Rp75.000 sel-sel kulit mati kalian tuh bisa keangkat. Bayangin. Terus ditambah lagi kalian pakai lotion, jadi serangkaian bikin kulit kalian tuh jadi bagus, jadi cerah, dan ya itu pokoknya bersih aja. Dan terdaftar BPOM, terus nggak dicobain kayak animal, jadi nggak kasihan sama animal juga. Pokoknya kalian cobain lah dan bawa kemanapun kalian pergi, kayak aku ke Jogja hujan, pokoknya kemanapun selalu dibawa supaya kulit kalian selalu terawat dimanapun dan kapanpun. Jadi ini baru banget launching tanggal 25. Paginya tuh hujan, terus masih pada tepar juga, yang bangun cuma aku sama Kiki. Dan aku takut gak sempat ini kan, ke tempat mama, ke pemakaman. Ternyata memang gak sempat. Jadi kita makan duluan ke Migacoan, nunggu mereka siap-siap. Karena kita kayak wajib banget harus ke Migacoan kalau ke Jogja. Terus rencananya mau ke Prambanan sama ke tempat mama, tapi ternyata waktunya mepet banget ya. Terus di Jogja tuh susah banget nyari grab car atau apapun. Akhirnya kita naik Gojek berdua kemana-mana. Naik motor, menikmati Jogja. Terus itu pun pas pesan Gojeknya di cancel sekali sih cutnya. Mungkin orang Jogja ingin menikmati weekend tanpa gangguan-gangguan yang lain. Ya. Terus pada akhirnya abis dari Migaco kan kita antigen, terus dijemput sama Noe DKK. Terus kita kulineran akhirnya ya. Kita ke es tapi coklat. Cuma satu doang. Cuma es coklat sih yang sempat. Kita enggak sempat oseng mercon sama es permen karet karena emang waktunya mepet banget karena kita jam 5. Ya udah deh kita pulang. Itulah jalan-jalan kita bersama teman-teman tercinta. Emang kayaknya 3 hari tuh enggak cukup banget ya. Kayak pada mau kesini, Sedihnya sih sebenarnya pas karena kita datang November pas ulang tahun si teman itu. Jadi hujan. Pas banget ya bulannya hujan. Jadi kita mau kemana-mana gak bisa. Bayangin dari hari pertama tuh banyak banget waktu buat jalan-jalan. Kita udah planning ini itu semuanya gak bisa karena hujan. Ya. Nah, kita sekarang di Palembang. Iya. Pas ke upload videonya. Pas ke upload video kita di Palembang. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. Turn on notification. See you on the next vlog or cover. Bye.